berterima kasih kepada Bapak Presiden sudah 2 periode diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris kabinet. Jadi saya secara jujur menyampaikan bahwa saya sungguh sangat berterima kasih karena begitu tidak mudahnya menjaga dapur presiden, tetapi alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performa yang pasti dianggap baik oleh presiden. Memang saya sudah menyampaikan mengenai batas waktu tanggal 22 September karena saya nggak mau begitu ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya masih harus menjadi sekretaris kabinet. Sehingga dengan demikian saya sekarang sudah bisa bekerja penuh atau mempunyai waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Bang.